Oke, boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Verter Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau dibuka di HSR Wheel. Nah, terserah lah. Oke, boy, di episode kali ini gue akan balik lagi. Kita akan ada di Notif, Nongkrong Otomotif. Kebetulan di samping gue ini ada udah satu si gendut sama Mas Diki. Gantian, nanti ngertain gue gendut di vlognya dia, boy. Gantian, kita balas, boy. Jangankan kalah, seri pun ogah. Nah, seperti yang sering gue sampaikan, modifikasi itu sekarang udah bukan hal yang tabu ya. Orang udah banyak banget yang mau masuk ke dunia modifikasi, even itu cuman ganti velg, ganti knalpot, ganti interior, betul, ganti mobil, betul, ganti mobil nggak? Nggak, ganti mobil nggak, betul aja sih. Biar apa gitu? Gendut. Oke, jadi intinya adalah modifikasi itu banyak, bengkel itu banyak, penjual itu banyak banget. Seperti yang sering gue sampaikan, kalau misalnya kalian mau modif mobil, hal pertama yang paling penting banget kalian harus tahu itu adalah kalian wajib mengenali, kenalan dulu, kenali dulu siapa yang menjual produk tersebut, siapa yang memodifikasi produk tersebut. Nah, sekarang sudah hadir di samping gue, ini adalah kedua ibaratnya ujung tombak nih. Tajem dong. Awas, deket-deket. Duh, darah. Udah ada dua ujung tombak dari Earth Auto Concept, bengkel modifikasi kendaraan yang bukan hanya mobil, yang berada di Jawa Barat, yaitu ada di Cirebon J. Nah, sekarang langsung aja gue mau kenalan sama mereka, sekaligus kita akan tanya-tanya apa aja sih yang ada di sini. Oke, yang pertama mungkin perkenalan dulu. Mas Alvin, lu boleh memperkenalkan diri lu ya? Tuh dikenalin Mas Alvin. Iya, siapa? Lu siapa? Hai, lu kenalan dulu. Nama gua Alvin, Cirebon. Enggak gitu dong. Harusnya gua grab come Art. Gitu dong. Hello Art! Welcome back with me and... Ya begitu. And saya Alvin. Tempatnya gitu. Jadi kita di sini ngebikin satu tempat untuk sesama orang hobi dan entusias. Untuk kendaraan apapun itu. Kalau ibaratkan sekarang masih belum dapat orderan beca, gue juga mau modif beca. Mau. Apapun yang masih bisa dimodif, kita modif. Selama itu kendaraan dan halal. Nah, lu berangkat dari mana? Gue awal mula dulu, gue mainannya mobil sih. Gue awal mobil, ya zaman-zaman dulu kalau modif mobil, tahu sendiri mobil itu harus ceper, ambles, body kit, gondrong-gondrong. Dan ya sampai sekarang ibaratkan mungkin kalau di Indonesia sendiri gue lihat udah lebih jauh proper kali ya. Jadi user dulu lah dulunya gitu kan. Sampai akhirnya lo buka sendiri sekarang. Sampai akhirnya gatel nih dan teman-teman banyak banget yang request mau digarapin mobilnya sampai akhirnya ya kita buka bengkel. Oke. Gitu. Itu tadi kalau si gendut ya kan. Yeah. Kalau Mas Diki, coba Mas, lo perkenalkan diri lo. Halo, gua Abdel. Dia ngaku sebelum disindir. Gua belum. Sebelum disindir. Aduh, aku tahu. Aduh, bener ya. Tahu nggak Bang Abdul ada kembaran? Sebelumnya nih gue mau bocorin dulu. Apa tuh? Kenapa kalian harus ibaratnya mau di sini gitu kan? Gue banyak artis di sini. Oke, salah satu ini. Ini Abdul. Abdul. Ada yang waktu itu belum gue rilis ya. Nanti gue bakal gue rilis. Oke. Okay. Nah, jadi kita biarkan dia siap. Abdul. Ayo Del. Ayo Mas Diki. Apa nih? Kalau gue sama sih kayak Alvin ya. Awalnya juga. Ya gue mau di bareng dia sih dari SD waktu itu bareng. Jadi ini kocak banget sih. SD lu udah modif mobil baru? Iya, gue taruna dia FPV. FPV boy, jadi ambulan. Lu ini sebenarnya temen dari SD? Dari satu sekolah. Satu sekolah, gue dulu masih main bareng. Racing band? Iya. Gue tahu. Kalau lu pasti pegang drum yang gede gitu. Tuh, gak usah pake drum, gue perut segera sendiri. Kalau dia gue tahu. Kalau dia gue tahu. Apa tuh? Ini yang paling penting nih. Apa tuh? Yang pegang tiang. Mayoret, mayoret, cewek dong. Lo gondrong? Oh iya. Cowok tapi gondrong. Cowok. Jadi memang awalnya lo juga berangkat dari. Berangkat dari user juga lah, mau di mobil juga bareng, terus akhirnya jadi sini. Akhirnya jadi lo bikin usaha bareng, bikin auto art auto konsep ini.
Oke, okay, nah terus oke okay, pertanyaan pertama, berawal dari mana nama Earth? Kalau auto konsep udah lumrah lah ya. Lumrah, emang. Earth ini dari mana? Dari pemikiran, gua mikir kita hidup di bumi. Iya, hidup di bumi kan. Jadi yang bikin bumi, dunia sendiri, karena mobil tuh punya dunia sendiri. Kalau lu dari daerah mobil, lu ngumpul di dunia mobil, pasti lu punya bahasa lu sendiri. Yang mana kalau lu orang awam dengar omongan lu pasti enggak ngerti sih. Belum tentu. Iya, jadi kalau ketemu sesama penikmat lagi, kalau enggak udah punya dunia pelaku lah, bukan pelakor ya, pelaku nih. Dari pelaku. Jadi kita kan kalau ngobrol sama misalkan gini, orang bukan ngejelekin atau gimana nih, orang awam, kita ngobrol ilmu kita, kalau enggak interest kita, orang bakal ngomong kita tuh orang aneh. Yeah. Ibaratkan mobil diciptakan pabrik, profesor sampai botak-botak gundul, kenapa kita potong-potong? Kenapa kita ganti-ganti ini itu segala macam, sedangkan mobil itu sudah diperhitungkan secara dipersiapkan secara yes. Oke. Okay. Jadi tapi begitu kita ketemu di dunianya yang sama, orang itu akan nyambung. Oke, okay, itu berarti memang awal dasarnya itu karena kalian merasa mobil itu, kendaraan itu punya dunia sendiri. Yes. Punya art sendiri, yeah, gitu kan. Art, makanya kenapa art atau konsep. Yeah. Oke, okay, itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya. Fasilitas lah ya. Apa aja sih yang kalian jual di sini? Boleh coba dijelasin. Jual omongan sama bukti. Jadi kita di sini sebenarnya kalau modif itu dari semua sektor sebenarnya. Dari kayak kaki, okay, pelek kan ada HSR. Oh jelas. Jelas. Ingat pelek, ingat HSR. Oke. Pelek udah ada HSR. Jadi kalau gua di sini lebih apa nih? Mengcustomkan ya. Jadi contoh kayak kaki mau turunin per, mau pasang ersas, mau camberin, pasang BBK, pasang BBK. BBK pakai HSR juga. Ada. HSR. Iya, mantap. Ingat BBK, ingat HSR. Per juga. Apa? Lu mau nyeperin. Ya kan? Namanya apa nih boleh dirilis enggak? Jangan lagi yang nama-namanya pakai potong-potong per potong jangan. Potong standar. Hajar. Jangan. Enak ya. Ganti aja langsung. Ya. Kita ada HSR. Semua tipe untuk mobil. Sementara baru 10 mobil. Oke. Okay. Sementara. Jadi nanti boleh gua rampok katalognya. Boleh. Ya. Ingat per, ingat HSR. Semuanya gitu. Oke. Okay. Terus under carriage oke okay, berarti. Ya. Terus body repair ya. Body repair juga, body custom juga. Jadi emang kita ini pengen lebih menonjolkan apa nih, Indonesia juga punya desain. Okay. Barang sekarang gini, kita-kita ibaratkan nikmati modifikasi selalu membeli produk yang ibaratkan dari luar. Mm-hmm. Contoh kayak body kit, ada Mugen, ada GS Racing buat Honda, ada Spoon. Terus kalau apa Eropanya Bison, ya kan Wild, kayak gituan. Jadi kita ini sebenarnya juga punya apa sih human-human yang bisa berdesain baik gitu, berinovasi okay, baik kan soal itu. Ya, tapi di sini kita juga beberapa produk line up kita pun ada gitu. Contoh kayak Earth sendiri udah punya yang Saber namanya kan. Itu Saber. Kalian udah punya brand body kit sendiri. Brand body kit sendiri. Okay. Terus tadi kan udah under carriage nih. Terus restoration juga kita okay, restorasi ya, apa kita kaki? Semua full. Semua mobil. Iya. Terus satu-satu pelan-pelan dulu under carriage dulu nih. Kenapa ya? Pada ngejelas-ngejelas dulu. Kenapa J? Kenapa J? Kedua, body kit, ya body kan? Kit. Body repair, misalnya penyok-penyok, itu lecet-lecet, bisa. Terus body conversion ya? Body conversion bisa. Itu perubahan berarti? Jadi contoh, gue lagi ngerjain project BMW E36. Kan populasi di Indonesia itu banyaknya 4 pintu. Betul. Gue bikinnya 2 pintu. Oh, jadi motor pintu. Jadi motor pintu. Oke, okay, next opri kita bikin 2 pintu. Terus custom body kit. Custom mesin K24. Body kit, oh, custom body kit kok jadi mesin. Gua tahu emang si gendut ini ngeselin banget dari tadi. Di belakang lu tuh ada kayak tulisan plang gitu K24. Ada ini. K24E enggak apa-apa. Terus custom body kit. Custom body kit. Repaint juga berarti bisa. Repaint bisa. Oke, okay, itu kalau dari eksterior berarti. Eksterior. Terus apa lagi? Kita masang turbo pun bisa. Swap engine pun bisa. Mesinan bisa. Permesin-mesinan bisa. Tapi sebenarnya kita emang enggak terlalu yang nge-expose gimana nih kayak menjual. Untuk mesin. Iya. Jadi ibaratnya masih kalangan sendiri lah ya. Untuk teman-teman yang percaya saja. Oh. Kita lebih ke apa ya kalau mesin sih? Request sih, by request. Request ya. Jadi lu konsepin udah mobil stressing gitu. Kalau mesinnya standar kan kayak enggak asik ya. Jadi sekalian aja. Oh, itu nyindir Obri, boy. Kan mobilnya standar mesinnya. Standar? Nah, ada yang itu tabung di belakang itu Dastek. Dastek kan bukan ke mesin, ecu. Tapi kan efeknya ke mesin. Ecu, tetep. Kalau kita ngomongin mesin berarti mesin yang fisik OLD. Kenapa? Bukan mesin, X-House.
Vinyl. Open filter lah, open filter. Open filter, iya. Nah, akhirnya. Tapi kan buka, mesinnya nggak dibongkar. Mengoptimalkan mesin, bahan bakar. Iya. Mesin nggak dibongkar. Mesin baut-bautnya masih utuh, masih dari dealer. OEM gitu. Ya maksud gue ya? Iya. Dalemannya belum ada. Oke, oke. Tuh, jadi kalian juga bisa kalau misalnya pengen custom-custom engine, bisa. Engine swap, atau mau di-upgrade mesinnya, yes, apa segala macam bisa di sini. Tapi tadi ngobrol dulu, konsepin dulu. Karena gue juga ibaratkan di sini, gue sama Diki bukan yang ibaratkan tim pengucap gampang. Kita pengen ngebaca dulu customer-nya seperti apa, untuk menemukan kemauannya seperti apa. Iya, kemauan lo, bukan kemaluan lo. Iya. Ini kenapa sih tadi di presiden gue sebenernya? Itu masalah apa sih? Teman-teman durasi aja. Oh, jangan. Kita butuh yang padet. Padet. Enak. Ini gue yang kenyal apa sih? Lanjut lagi. Terus okay, apa lagi yang konsep bisa? Tadi udah undercarriage udah bisa. Mungkin lebih eksterior bisa. Detailing juga kita bisa di sini. Mesin bisa. Oh, coating itu ada juga. Coating. Ya begitulah. Coating segala macam juga bisa. Yes. Oke. Okay. Dan okay, itu udah ada lagi enggak ada yang bisa dilakukan? Sebenarnya intinya kayak apa ya? Kayak lu biasanya kan modif mobil, kalau lu body kelari, pindah lagi ke tempat kaki api. Kalau kelari pindah kaki api, pindah lagi ke tempat mesin. Habis itu ke tempat jok gitu ya. Audio gitu. Kita tuh pengennya gua sama Alvin tuh di sini, ya mobil lu di sini. Lu sama gendut maksudnya kan? Iya. Bahasa selengannya apa lu enggak ada kali ya? Apa lu mau enggak ada gitu. Keren banget ya, di Cirebon karena nggak perlu repot-repot kan, tinggal datang ke satu bengkel curhat dulu. Gue biasain bahasanya curhat dulu, kalian maunya apa, seperti apa, nanti teman-teman di Auto Concept ini bakal coba memberikan opsi mungkin ya. Oke, okay, misalnya lu pengen begini, kita punya opsi A, opsi B, opsi C. Yes. Soalnya karena terkadang gini, misalnya nggak di satu tempat nih, misalnya lu ngerjain joknya dulu, joknya udah dibikin kayak elegan gitu. Pas lagi udah ngobrol di tempat body, gue suka bodinya ini nih, padahal bodinya oh jadi kresi, berubah konsep. Jadi akhirnya si jok itu jadi dua kali kerja lah gitu loh. Kalau emang dari awal udah ada konsep kan, udah jadi semua nggak over budget, nggak ada berdabel juga budgetnya. Nah, okay. Pribadi sih kalau gitu. Benar-benar. Gue setuju sih kalau itu. Jadi di mana ya ketika lo mau modif itu, komponen yang paling penting yang pertama itu sih menurut gue ya lo harus siapin konsepnya. Konsepnya dulu. Konsepnya apa kayak gitu. Terus kira-kira apa lagi yang bisa dikerjain di sini? Ya, jadi udah. Pokoknya intinya apapun yang kalian mereka mau. Terus sama, di sini. Mungkin kayak contohnya ini penyebutannya apa ya bro ya? Jadi apa? Misalkan lagi zaman sepeda sekarang, gue cobain kawinkan sepeda dengan motor. Walaupun nama sebenarnya sepeda motor gitu kan. Jadi gue bikin Minion 1, gue kasih mesin motor dan hidup ada. Jadi bisa di kayu? Enggak, dari kayu, full engine. Full engine. Tapi bentuknya kayak sepeda? Sepeda. Jadi kayak pantesan dia gendut ya? Iya, karena pakai mesin. Orang itu sepedahan itu gunanya tujuannya mereka pengen olahraga, pengen biar kurus, biar keluar keringet, dikasih mesin sama dia. Astaga. Kan beli bensin juga pakai uang. Kita cari uang pakai tenaga, olahraga juga. Lu belain dia? Tapi nggak juga sih. Soalnya gua kadang-kadang malesnya kayak gua sepedaan, dia udah ngegas gitu. Kan? Gak adil kan? Iya. Nggak, gua ngapain sih sini? Kan itu kan ibaratkan iya, mungkin enggak. Dia sosialita doang sepedaannya. Iya, iya makanya ini orang nggak jelas nih. Gua ngejagain kalian kalau ngegoes. Gimana kalau kita pukulin aja? Ditimpa aja udah. Tapi ini Cirebon. Salah kamu. Udah, boy. Kurang lebih seperti itu gambarannya Art Auto Concept. Di sini ada si gendut Alvin sama Mas Diki. Nah, ini ada Instagramnya di bawah sama ada YouTube-nya. Kalau misalnya kalian punya mobil terus mau di custom atau misalnya mobil kalian lecet-lecet terus pengen di ibaratnya pengen dicantikin lagi, pengen dibagusin lagi, ya udah apalagi kalau misalnya kalian tinggalnya di Cirebon. Ini menurut gua salah satu bengkel yang sangat recommended. Itu versi gua. Tapi balik lagi, makanya kenalan dulu sama mereka. Kalian bisa nih DM di Instagramnya atau kalian bisa langsung datang ke bengkelnya. Ini di jalan apa sih? Brigjen Darsono nomor 152. Brigjen Darsono alias kalau orang Cirebon nyebutnya bypass, seberang dealer Suzuki, boy. Bener ya? Sebelah Aston. Nah, kalian bisa langsung datang ke sini. Kalian bisa ketemu sama Mas Diki atau sama si gendut, tapi gue yakin pasti kalian akan lebih sering ketemu Mas Diki karena si gendut ini orangnya malas banget. Datang ke sini tuh baru jam 3 baru datang. Ya kan? Males gue meeting bro, meeting di mimpi gua. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. Mas Alvin, terima kasih banyak. Mas Diki juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan
dengan adanya video ini bisa memberikan referensi buat teman-teman yang terutama ada di Cirebon atau mungkin yang di luar Cirebon pun kalau misalnya mau mampir silakan. Bisa kan? Cirebon sih kiriman banyak banget. Kesini. Serius. Banyak. Iya. Serius. Malah kayak bentar-bentar ini kalian mau sombong apa gimana? Sedikit sombong boleh lah. Sedikit. Nah, maksudnya jadi kayak biar Cirebon enggak jadi deh, tapi di sini justru banyaknya plat luar sih. Iya. Soalnya banyak orang yang nyangka kayak di YouTube itu kayak komen bisa kayak di Jakarta. Iya. Oh, ya tapi memang kalian bikinnya udah konsepnya tuh, ya gue juga gak nyangka sih awalnya kalau ini tuh di Cirebon gitu kan. Nah itulah, satu step tambahan baru. Kirim-kirim aja, jangan takut. Kirim-kirim aja, apalagi bentar lagi mau ada towing ya katanya. Amin. Towing udah mau jadi bentar lagi. Iya, udah sikit lagi lah. Nah. Tanya tuh, gue datang sore tuh gara-gara nyiapin towing gue. Alasan. Oke boy, gitu dulu video gue bareng sama teman-teman dari Artoto Konsep. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian. So, gak usah takut lagi untuk modif mobil karena ya semuanya udah ada sih. Balik lagi jangan lupa kenali siapa yang modif mobil kalian. Kenali siapa yang jual produk tersebut. Gua Lirai undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.